Pasukan Rusia terekam menjatuhkan sejumlah granat ke posisi tentara Ukraina. Granat yang dijatuhkan telah dikemas sedemikian rupa demi akurat mengenai sasaran. Rekamannya beredar di Telegram pada Kamis, 19 September 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, segalanya terus tegang di arah Saporosi. Prajurit Resimen ke-70 Rusia perlahan-lahan mengusir angkatan bersenjata Ukraina dari posisi mereka menggunakan drone yang ditempeli granat. Ledakan tampak jelas dalam rekaman dan diklaim sukses melumpuhkan tentara Ukraina. Dan diketahui pula, perang Rusia-Ukraina telah memasuki hari ke-939 pada Kamis, 19 September 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.